Nah, bisa yang mau mundur. Nah, ini ya kita ngincar ini. Nah, ini ya bisnya ya, PS Gufili. Nginep di hotel ini Prime Bis di daerah Tuban juga. Kita nekatin aja sekali lagi lah. Jarang-jarang nih PS Gufili nih. Keren ya. Wih, ganas. Garang nih. Armadanya terlalu anti mainstream. Ya. Armadanya ini habis tuh bis yang satunya lagi maju. Nih, bis yang satunya nih. Kita mau ke belakang situ dulu. Ini ya, hotelnya di sini. Nah, ini armadanya ya. Tak kira ini halaman hotel, ternyata nih adalah salah satu parkiran bisnya di sini ya. Nah, ini armadanya ya. Ini sebenarnya nggak ada info loh soal armada satu. Ya. Ya ini ya armadanya ya. Yang satunya lagi mundur, tapi ini aku nggak review nih. Nah. Oh, dinaikin suspensinya. Keren, 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 keren. Ini lokasinya di daerah Tuban. Kita nggak lama-lama review armadanya ya, karena ini udah mulai malam. Nah, ini armadanya PS Gufili dari Karoseri New Armada. Nah, ini ya. Nah, ini belakangnya seperti ini. Nah, belakangnya seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nanti tak kasih ininya. Foto sekilasnya kayak gimana ya. Ya, belakangnya seperti ini. Ini ada tulisannya Scania K360B. Habis itu nih tulisannya ada pupuk balap ya. Nah, keren nih. Ini kalau nggak salah bekasnya Borlindo dari Karoseri New Armada. Nah, ini ya. Kita tamunya banyak nih. Lampu nih model yang terbaru nih, kotak-kotak. Elegan emang. Lampunya elegan seperti ini, kotak-kotak gitu ya. Nah, ini seperti ini, dua ini ya. Terus gak pakai strobo, belakangnya ini cuma ada strip merah aja untuk lampu rem. Dan kacanya cuma segini ya, kacanya cuma segini. Itu sampingnya pakai velg alcoek. Kelihatan kan? Nah, ini kelihatan nggak? Velgnya alcoek. Nah, ini kalau kalian nggak kelihatan ya, ini maaf ya, karena settingan kameranya masih cacat. Nah, kayak gini. Alcoek. Untuk tamu, kita review aja sampingnya dulu ya. Semoga ini kedapatan sampai ke dalam-dalamnya juga. Ini ada logo Scania-nya nih. Ini nggak kelihatan ya, maaf. Nah, ini ada logo Scania-nya. Nah, kita lanjut ya, tadi ada telepon teman saya mau ngoyet jauh banget katanya. Nah, ini strobonya nih ada lampu LED.
keren ya lampu LED-nya. Habis itu ada tulisannya Alfurkan. Nah, ini ya. Ini selendang yang model terbaru, yang model Pandawa waktu itu. Cuma ininya bedanya itu nggak tipe apa nih, nggak kelihatan ya. Kita agak tinggiin. Nah, ini nggak tipe floating roof, nggak. Ya, modelnya yang biasa. Nah, ini kita nggak masuk ke dalam ya, cuma lihat dari dalamnya. Keren nih, keren. Kayak menggambarkan bis masa depan nih. Nah. Ini Skylander nih rangkaiannya ya seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini ya rangkaiannya. Habis itu dalamnya ya seperti ini. Kita nggak masuk ke dalam aja. Ini katanya seperti ini. Sudah ada apa ya? Sudah ada dispenser juga di sini nih. Kursinya masih model yang biasa aja. Kursinya model biasa ya. Karena ini bisa bekas Sulawesi, jadinya ya gimana lah. Tapi nggak apa-apa, keren asli. Nggak terlalu gimana-gimana banget lah. Ini lebih bagus menurut saya. Bodi langka yang di karoseri New Armada. Ini sopira nih, bapak sopira. Pak, nih sedang menurunkan suspensi udara. Mundur bisa ya. Mundur bisa. Hop. Ternyata masih jauh. Kok gue takut ya sebenarnya kalau bisa mundur tuh. Hampir aja kena pos sapamnya tuh. Ini agak. Kok gue takut ya. Tapi sudah ada orang-orang handal lah. Ini loh support sapam nih. Kena apanya batunya tuh loh. Takutnya nih. Semoga aja dengan apanya kepribadiannya Pak Sopir yang sangat hebat nih, bisalah merawat armadanya dengan baik. Tipis ya, tipis nih. Ini tipis banget loh. Tipis banget loh, Om. Nah, ini lampu model lelenya seperti ini ya. Keren nih lampunya nih. Tidak ada yang menandingin lampu model lele. Air susnya sudah diturunkan, tandanya itu adalah bis parkir. Ya. Ini bisa ada mulai mundur lagi nih satunya. Dipepetin. Ini Alfurkan sendiri yang paling ngenas. Hampir aja kena. Hampir. Ini ya, di suspensi sudah diturunkan. Ini mode sunyi ini. Oh, ada stiker, Om? Ya, ini ya. Sudah dimatiin. Nah, kelihatan ya. Dalamnya gelap banget, loh. Ini ada dispenser. Ya. Strobonya kalau sudah dimatikan, nih. Dalamnya seperti ini. Keren ya bentuknya tuh kayak ada kayak gini ya. Weh, hall paling mewah nih. Weh, mantap mantap mantap. Bekasnya Sulawesi emang mantap mantap kok. Weh, udah ikutin aku. Ini nggak tahu besok ke mana ya. Yang pasti ini banyak motor hari ini. Ini ya, bodi langka ya. Untung kita sudah mengabadikannya pas sore hari tadi. Oke ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. See you next time, bye.